tidak mempelajari sejauh itu, dari mana Anda tahu menjelaskan hari ini sejauh itu? Ya karena setelah saya sudah tidak lagi menjadi bagian dari mereka, dan ketika mengikuti perdebatan-perdebatan akhirnya didapatlah akhirnya. Oh, berarti Pak Kadrun dapat dari orang. Ya kalau dari orang itu namanya hoax. Kira bagaimana Pak Kadrun ini? Harusnya ketika orang ngomong gitu Pak Kadrun ngomong, "Loh, saya waktu Islam nggak kayak gitu." Gitu dong. Enggak kan memang di kitabnya tertulis demikian, Mang. Dari mana Anda tahu di kitabnya tertulis seperti itu? Ada ayat-ayatnya. Ada. Enggak, dari mana Anda tahu? Dari mana ayatnya? Dari pembelajaran, ada di belajar sana, dari belajar sini. Kapan Anda belajar itu? Kapan Anda belajar itu? Tuh, udah berapa tahun lah, udah. Oh, berarti Anda belajar teroris dong. 10 tahun. Kenapa? Anda belajar teroris dong. Oh, enggak. Kalau belajar tentang teroris kan memang boleh, Bang. Melakukan yang tidak boleh. Belajar teroris tidak boleh. Oh boleh. Di mana itu belajar teroris? Kan kita tinggal kita belajar tentang komunis, kita bisa. Kenapa nggak bisa? Tinggal beda. Tadi saya tanya, Anda belajar, ada tertulis di kitab kan? Anda bilang kan? Berarti Anda baca, iya. Berarti Anda mempelajari yang tertulis teroris di kitab itu. Anda mau jadi teroris? Oh enggak. Mempelajari sesuatu gimana? Itu tidak harus dilakukan, Bang. Berarti Islam tidak mengajarkan teroris. Lah kata siapa? Lah tadi itu ada tertulis tapi tidak dipelajari, tidak dilakukan. Berarti kan tidak ada memerintahkan. Gini, saya keberatan. Ayatnya 7 kan. Saya keberatan. Tidak, jangan ke ayat dulu. Kita pakai logikanya dulu. Minta maaf, Bang Bob. Ayatnya 7 kan. Biar Bang Bob dulu, yang lain di mute tolong. Tolong ya. Jadi begini Pak Kadrun, kalau Pak Kadrun dari tadi ngomong itu harusnya tegas. Kalau Pak Kadrun punya bukti, saya dulu belajar itu. Nah, itu baru jelas. Tapi ketika saya tantang Anda, berarti Anda belajar jadi teroris. Nggak mau. Nggak mengakui. Bagaimana Anda dulu mengatakan, ini logikanya ya, Anda mengatakan Islam itu teroris. Anda dulu itu Islam, maka Anda harusnya teroris. Oh, sangat bisa jadi, Bang. Kenapa Anda tidak teroris? Pada saat itu. Oh iya, dulu mungkin saya melakukan hal itu, tapi kan skalanya kan kecil, waktu itu kan masih muda. Dulu ketika saya masih SD, Bang. SD. Tapi katanya 20-an tahun, sekarang SD. Masa umur 20 tahun masih SD? Pak Kadrun berapa kali tinggal kelas? Anda belum nyimak sih pembicaraan saya. Lah kok belum nyimak? Ketika katanya saya masih SD, Bang. Itu di satu sekolah itu, Bang. Gini. Itu pengalaman Pak Kadrun. Saya tadi tanya usia berapa terakhir Islam? 20 tahun lebih. Masa usia 20 tahun lebih masih SD? Kan saya menceritakan ketika saya masih SD. Iya, nah saya tanya, di umur 20 tahun itu Pak Kadrun udah jadi teroris belum? Belum. Kenapa nggak jadi teroris? Tapi Islam mengajarkan teroris. Iya, karena saya tidak, waktu itu masih belum terlalu ini kan ketika masih umur sekian kan, yang dijejali kan ya untuk tahun-tahun yang waktu itu ya, itu kan belum ada tuh. Oh, sampai sekarang ada YouTube segala macam yang bisa. Enggak, pertanyaan saya itu simpel loh Pak Kadrun. Pak Kadrun umur 20 tahun itu seorang Islam. Ya. Pak Kadrun bilang Islam mengajarkan teroris. Kan? Berarti Pak Kadrun umur 20 tahun itu karena seorang Islam harusnya sudah teroris. Iya. Berarti Pak, ini Kadrun umur 20 tahun udah teroris ya? Bisa jadi. Oh, pantas ya teroris ditemani ngobrol ya nggak nyambung, pantesan dia hanya buat kacauannya provokasi. Lah ya kalau sudah teroris sudah jelas, ngapain diomongin, teroris itu nggak punya agama. Berarti Anda sekarang nggak punya agama. Loh kok kata siapa? Kata negara loh, kata Indonesia loh. Saya sambil cari dulu ayatnya ya Bang ya. Aduh. Sambil bicara. Saya kalau udah cari ayat udah nggak yakin dulu Islam. Iya. Katanya tadi banyak kan. Bang, iya katanya banyak. Itu loh Bang. Kalau kita seorang praktisi hukum ya. Ketika kita membicarakan itu ada hukumnya. kebetulan kita nggak inget ya. Nasehatin si Kopdol. Nasehatin orang, aduh Haikal ini. Ada Pak Kadrun, gini ya Pak Kadrun. Ini Bang, udah lah, proses lah orang kayak begini Bang. Enggak, gini. Saya gini Pak Kadrun. Biar kalau Pak Kadrun mencari seperti itu, jangan sebentar Umi, jangan Pak Kadrun cilain saya berpikir saya tidak belajar hukum Islam ya. Saya ini alumni STIH Al Hayat Kota Medan. Ya, kami itu belajar hukum Islam itu satu semester. Kami belajar tentang hadis dan fikih. Anda mau tantang saya, bahkan bawa Saifuddin Ibrahim, saya berani. Kapan kita debat terbuka? Di mana dalil yang mengajar Islam mengajarkan teroris? Di mana? Mana ayatnya? Oh, karena ada perintah perang. Anda tahu perbedaan teroris dengan perintah perang? Bedanya apa, Bang? Oh, beda. Teroris itu tidak mengenal siapa korbannya. Di dalam Islam dilarang membunuh perempuan, dilarang membunuh anak-anak, dilarang membunuh orang yang menjauhi perang, dilarang membunuh panti jompo, dilarang orang yang tidak mengkendaki perang. Tapi yang harus dimusuhi, dibunuh adalah orang-orang yang memusuhi agama Allah. Pada saat itu Anda berpikir ketika ada orang yang mau membinasakan umat Rasulullah, diam saja begitu? Maksud Anda tidak dilawan? Yang menyerang Rasulullah siapa, Bang? Oh, pada saat itu Rasulullah bahkan terusir dari kaumnya, karena pada saat itu bangsa Arab dari berhala, menyembah berhala. Sama ketika Yesus ditolak orang Israel sampai dia dihadapkan ke Pontius Pilatus. Ya. Lantas, apakah ketika pengikut Rasulullah mau dihabisi diam saja? Ketika mereka mau melawan, mereka menunggu firman dari Allah, menunggu perintah dari Allah. Boleh tidak kami berperang ya Allah? Bukan langsung berperang begitu saja. Seperti itulah taatnya pengikut Rasulullah menunggu perintah dari Allah itu. Bahkan ketika dia mau dihabisi sekalipun, menunggu firman dari Allah, menunggu perintah dari Allah untuk bertindak. Tapi kalian pelintirlah itu, ayat itu menjadi seolah-olah diperintahkan membunuh orang. Terus ketika mereka bergerak membunuh, itu kira-kira kapan menurut Abang Allah berfirman demikian? Sebelum mereka bertindak, mereka meminta menunggu perintah dulu. Kapan dia dapat perintahnya dari Allah? Waduh. Loh, kapan dapat perintah? Bagaimana maksudnya? Muter-muter dia. Udahlah kau sudah TKO sudahlah. Kau kebanyakan tanya, kebanyakan ini. Bang Bob yang mengutin dari lahir aja udah paham. Ya kebetulan begini Bang, begini Bang. Anda ini sebenarnya di Kristen pun harus ditolak karena Anda mengaku dulu sebagai seorang Islam, tapi lebih paham saya tentang Islam daripada Anda. Berbahaya Anda ada di kekristenan. Berbahaya Anda. Berbahaya orang-orang seperti ini ada di Kristen. Bisa jadi Anda nanti mengatakan orang di Kristen disuruh memenggal kepala karena Nabi Daud memenggal kepala Goliat. Betul. Nggak ada di sana Bang, di sana. Oh, nggak ada. Bagaimana kau ini? Baca dulu perjanjian lama itu. Kau belum baca Alkitab rupanya. Saya percaya kepada Yesus atau percaya kepada Goliat? Loh, lantas kau bilang Yesus itu bukan karena tidak ada di Alkitab? Ada. Yesus mengatakan ini sesat. Di mana Yesus mengajarkanmu untuk tidak membaca perjanjian lama, kawan? Kalau tidak ada perjanjian lama, Yesus itu tidak lahir. Bagaimana kau ini memahami kekristenan aja kau nggak paham? Emang bisa kau bagi aku Kristen langsung dari Yesus lahir gitu? Lantas Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Abraham, mau kau kemanakan? Bang, saya kasih ayatnya Bang ya, di Matius 5 ya, ayat 42. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Iya. Kamu telah mendengar firman ya, yang sebelum Yesus ya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya percaya Yesus. Oke. ya? Kenapa saya harus membunuh? Yesus telah mengatakan demikian. Lah, Yesus mengatakan demi seperti itu. Namun apakah kitab di Ulangan, di Keluaran itu ditiadakan? Kan Yesus sudah mengatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Saat aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Iya, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu yang mengatakan, perintahnya itu adalah di ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Iya, korelasinya itu dibacakan untuk apa? Dan ketika Yesus mengatakan bahwa kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu, itu ketika mereka saat itu mendengarkan dari kitab-kitab sebelumnya, Bang. Aduh, kau baca kitab aja nggak beres. Perintah kasihilah sesama manusia itu perintah terakhir Yesus sebelum disalibkan. Iya, betul. Lah sudah, kenapa kau bilang ketika mereka membaca-baca Alkitab? Iya, kan dia berfirman, kamu telah mendengar firman. Nah, firman itu sebelum Yesus mengatakan ini firman yang dengar. Itu perintah Yesus kepada murid-muridnya. Jadi yang harus saya imani dan saya lakukan yang mana? Yang kasihilah musuhmu, bencilah musuhmu, atau berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nggak ada yang kau imani itu dari ayat itu. Ya, jelas ada dong. Apa buktinya kau imani? Ya, saya tidak pernah menganiaya orang. Kau tidak menganiaya, tapi kau karena keimanan saya nggak pernah. Betul, kau tidak menganiaya, tapi kau memprovokasi, kau menghujat. Bang, kalau memprovokasi ya, kalau memprovokasi karena suatu suatu ketidakberesan ya. Nah, perintah Yesus berbeda. Perintah Yesus itu mutlak, kasihilah sesamamu. Tapi kalau ada ini boleh tidak dikasih, itu enggak ada. Enggak ada. Kasih, memang ya sudah. Kenapa kau beda-bedakan? Bedanya dari mana, Bang? Kau tadi bilang beda, kalau ada yang begini, begini. Aku bilang tadi, kalau menghujat Islam itu mengasihi atau tidak? Mengasihi, Bang. Mengasihi, Bang. Nenekmu kiper. Mengasihi, Bang. Di mana kau diajarkan di Kristen mengasihi dengan cara menghina? Saya tidak pernah menghina, kata siapa menghina. Loh, Anda ini sudah dibutakan. Ya iya, Anda ketika Anda merasa Anda tidak menghina, disitulah Anda tidak mengenal Yesus itu. Saya tidak pernah menghina mereka, kata siapa saya pernah menghina. Loh, Anda menghina bukan kata diri Anda, tapi orang yang dihinakan. Bagaimana kok ini? Kalau mereka merasa terhina, teroris. Ya itu mereka dong, gimana? Loh, itu kuncinya. Mereka terasa terhina. Kau membuat orang merasa sakit hati aja dilarang sama Yesus. Karena kasih itu lemah lembut. Paham nggak kau? Iya. Lah iya. Kau tergantung. Ini kau tolerir lagi. Tadi kau bilang ayat itu adalah perintah Yesus. Kalau kasih itu lemah lembut, tidak satu orang pun akan tersinggung mendengar kau bicara karena kau lemah lembut. Berarti Paulus juga tidak lemah lembut dong, Bang. Kenapa? Yohanes juga tidak lemah lembut dong, akhirnya orang dia dibunuh. Kenapa? Loh, itu tanya dia, kenapa dia dibunuh? Apa karena dia tidak lemah lembut? Kalau itu kau bilang Yesus tidak lemah lembut, kenapa dia disalib? Iya, nah itulah makanya. Jadi ketika orang merasa terhina, itu dari sudut pandang yang mana dulu? Loh, bukan, kasih itu lemah lembut. Jangan kau tolerir. Iya, betul. Itu loh. Jangan kau tolerir, jangan kau bawa hukum kasih itu seperti yang ada di pikiranmu. Jangan. Lantas karena ada tertulis gini, kau tidak mengasihi, kau tidak lemah lembut. Di mana Yesus memerintahkan seperti itu? Seandainya saya datang menempeleng Anda, apakah Anda mengasihi saya? Belum tentu. Itu yang saya katakan itu. Kalau bicara Bang, maaf, ini saya kasih ayatnya ya. Di Matius 5 ayat 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Iya, betul. Yang lebih pada itu ya berasal dari kata si jahat. Jadi katakanlah apa yang menurutmu itu iya, ya katakan iya. Itulah kalian berusaha mengkerdilkan firman Tuhan. Tidak, gitu loh. Yang iya katakan iya, yang tidak katakan tidak. Bukan menurutmu, tapi iya karena kebenaran sejatinya. Kalau karena menurutmu, engkau siapa sehingga harus diikuti apa yang dipikiranmu oleh Tuhan? Ya. Kau yang harus menuruti perintah Tuhan, bukan Tuhan mengikuti pikiranmu. Iya yang dimaksud di dalam firman itu adalah kebenaran yang hakiki, yang sejati. Kalau kau pernah ditolong oleh orang Islam, katakan iya kau ditolong oleh orang Islam. Jangan karena kebencianmu kau membabi buta. Jangan karena kebencianmu sehingga kau menyalahkan Islam. Itu yang dimaksud di ayat itu. Ayat itu menunjukkan setiap pengikut Kristus harus jujur pada dirinya sendiri, terlebih jujur kepada Tuhan. Jujur terlebih dahulu kepada Tuhan, lalu kepada dirimu sendiri dan kepada orang lain. Itu iya katakan iya, tidak katakan tidak, selebihnya dari setan. Ya, jika betul. Kebenarannya iya, lalu kau katakan tidak karena di pikiranmu tidak seperti itu, itulah setan itu tadi. Jadi kalau membunuh itu adalah perbuatan jahat, saya mengatakan itulah perbuatan jahat, apakah saya salah, Bang? Oh tidak, membunuh memang perbuatan jahat. Nah, ya, memang membunuh perbuatan jahat. Betul. Iya. Apakah saya harus mengatakan supaya tidak dibenci orang? Oh, membunuh itu hal yang baik karena suatu alasan tertentu gitu. Kan nggak harus. Maksudnya? Ketika ada orang membunuh karena suatu alasan, ya suatu alasan tertentu, nggak tahu itu alasannya apa, kan tergantung dari pertimbangan. Lalu dia bertanya, saya membunuh dosa nggak? Oh nggak membunuh itu nggak berdosa karena ada alasannya. Saya mengatakan hal demikian, kira-kira saya berdosa nggak, Bang? Alasan apa dulu? Alasan apa dulu? Ya iya, makanya saya tanya, apapun alasannya, ketika ada orang membunuh, dia membunuh, lalu dia minta pendapat saya. Kira-kira saya membunuh dosa nggak? Apa kalau saya mengatakan, oh nggak dosa karena kamu punya alasan. Kira-kira saya salah nggak mengatakan demikian? Ya kalau karena kata manusia ya tetap salah, tapi kalau karena kata Tuhan itu nggak salah. Nah, ya itu makanya, itu intinya. Loh, katakan itu... katakan lah. Tidak jika tidak. Ya ketika, iya memang. Ketika ajaran Islam memperbolehkan membunuh, memperbolehkan merampok, memperbolehkan memperkosa. Terus saya mengatakan itu suatu perbuatan yang benar. Gimana ya, memperbolehkan memperkosanya, Bang? Bahaya. Gimana merampok? Tunggu dulu, Bang Bud. Sudah kelewatan. Jadi begini. Begini, sebentar kawan-kawan. Biar saya jawab. Begini, Anda sendiri tidak menjadi Islam yang baik. Dari mana Anda tahu menjelaskan Islam itu mengajarkan seperti itu? Ada, Bang, ada ayat-ayatnya, ada banyak. Lah, kalau hanya karena ada ayat-ayatnya, di Perjanjian Lama juga ada ayatnya boleh membunuh. Lantas itu bagaimana? Saya tidak melakukan hal tentang itu, tidak membunuh. Iya, kalau kau tidak melakukannya, bukankah? Jadi begini, kalau kau bilang begitu, Kadrun, kau tahu nggak di dalam Islam itu hukuman bagi pembunuh itu nyawanya diambil? Tahu nggak kau? Hukuman di dalam Islam ketika seorang membunuh dia harus dibunuh. Itu hukum kisah namanya. Begitulah Islam mencegah manusia untuk membunuh orang lain. Tidak ada satu hukuman yang pantas untuk seorang pembunuh selain nyawanya diambil. Lantas Anda mau mengatakan Islam itu membolehkan membunuh? Padahal hukum terberat diberikan kepada seorang pembunuh? Anda harusnya bertanya kepada yang muslim sekarang dong. Lah, Anda tadi mengatakan ajaran Islam seperti itu. Ketika saya tanyakan ke muslim. Berarti Anda nggak paham Islam. Kalau Anda tidak bisa menjawab itu, jangan mengatakan Islam mengajarkan membunuh. Halo. Iya, silakan. Putus ya. Silakan. Saya kasih tahu ya. Kamu itu terkadang menuduh keluar, tapi kamu nggak memahami siapa diri kamu. Itu loh. Gini loh. Tadi saya udah menilai pembicaraan kamu tuh gagap karena kamu nggak punya ilmu. Paham ya? Jadi jangan suka menghujat tanpa tahu. Jadi kalau saya punya ilmu. Jadi gini ya, maaf Pak Ustadz. Kadrun, Anda tadi mengaku seperti seolah-olah paling paham tentang Islam, mengatakan Islam itu mengajari membunuh, merampok, memperkosa. Ketika saya tanya kisah, Anda melempar kepada umat Islam. Berarti Anda tidak paham Islam. Oh, bukan. Terus ya, supaya jelas bahwa memang ada ajaran membunuh itu boleh dalam Islam, biar mereka yang menjawab. Kalau saya sudah paham. Dengar, bedakan ajaran dengan yang tertulis. Yang tertulis tidak. Dan ajaran itu perintah ada, Bang. Kalau yang lah, berarti di perjanjian lama perintah membunuh ada dong? Nggak ada, mana coba, Pak? Lah, kau baca Alkitab lah dulu, kau baca Alkitab baik-baik. Kau baca dulu, baru kau menuduh Islam seperti apa ya? Tujuannya apa? Sudah. Tujuannya biar kau jangan tersesat. Kau di Islam sudah tidak menjadi umat yang baik. Pindah ke Kristen, kau pun tidak paham tentang Alkitab. Belajar dulu kau tentang Alkitab dengan baik dan benar, baru kau bicara ya. Baru kau bicara. Udah. Itu loh. Banyak ayat yang tertulis di Alkitab tentang membunuh. Tidak usah jauh-jauh. Ya. Nabi Daud memenggal kepala Goliat. Perintah siapa, Bang? Perintah Tuhan. Perintah siapa? Perintah Tuhan. Di mana coba, Pak? Kok di mana coba? Iya, di mana ada coba, silakan dijelaskan yang itu yang memerintahkan. Kalau ada seperti itu gimana? Anda mau katakan Kristen mengajarkan membunuh? Enggak. Karena tadi kan udah saya baca ayatnya. Iya kan? Iya, kalau ada di Alkitab mendengar firman ya, kasihlah. Nah, jadi yang tertulis di perjanjian lama ini kamu tidak imani. Tidak kau imani? Enggak, saya nggak imani. Itu adalah bagian dari sejarah yang menceritakan tentang buat yang ada. Begitu loh. Kristen apaan nih? Ini nggak memahami mati itu Bang Bob. 415:7 nggak paham dia. Bener-bener nih orang nggak tahu kitab Matiusnya sendiri. Dia tidak mengimani perjanjian lama. Kamu jangan mengatakan diri kamu orang Kristen ya. Kamu adalah salah satu teroris yang mengacak-ngacak ajaran Kristen yang damai. Ingat kamu itu. Mana ada. Yesus telah mengatakan. Gak usah kita ini lagi lah, dia sudah bilang sudah gak mengimani perjanjian lama. Jadi kita bingung juga. Manusia dan pencela musuhmu, tetapi aku berkata. Nah, kalau kau bawakan Yesus itu, kau hanya bisa mentopengkan, kau hanya bisa bertopeng dengan perintah Yesus, tapi perlakuanmu jauh dari kasih. Kasih itu lemah lembut. Saya mengasihi. Kasih itu murah hati. Kalau kau mengasihi mereka, tidak ada satu patah kata pun yang membuat orang sakit hati. Itulah lemah lembut. Itulah murah hati. Namanya aja bikin saya sakit hati tuh Bang, Kadrun, kadal gurun. Jadi jangan kalian ini berani mengatakan Islam mengajarkan membunuh ketika dibilang Kristen, Yesus mengajarkan kasih. Anda tahu tidak Rasulullah ketika selesai sholat berjamaah lewat jenazah Yahudi, dia menghormat. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau menghormat? Itu bukan seiman kita. Dia sesamamu manusia. Hormati. Gimana menghormati? Itu Safiyah, bapak ibunya, keluarganya dibunuh. Loh, kalau Safiyah itu dibilang juga. Bagaimana Yesus memerintahkan mengasihi, Daud aja memenggal kepala Goliat? Makanya bingung dari mana kenapa itu kalau dia mengatakan. Lah bagaimana bingung? Saya mengatakan. Bingung dong. Bagaimana Yesus menyuruh mengasihi sedangkan Nabi Daud memenggal kepala? Itu loh. Bagaimana dua gadis memperkosa orang tuanya? Jangan lari ke situ dulu. Itu loh. Bagaimana Yesus menyuruh mengasihi sementara Nabi Daud memenggal kepala Goliat? Bagaimana Yesus memerintahkan mengasihi sementara Nabi Daud berperang dengan Filistin? Iya, karena Nabi Daud, kok Nabi nggak ada Nabi, abang salah nih kayaknya, belajarnya dari mana nih? Daud Nabi, waduh kacau nih. Loh, jadi Anda mengatakan Raja Daud itu bukan Nabi? Bukan. Jadi apa dia? Raja. Astaga, sesat kau, kau bukan Kristen. Kau tidak paham kau tentang kekristenan. Islam bukan, Kristen bukan. Kacau kau ini. Astaga. Bagaimana dia bukan Nabi? Bilang, dia coba tanya sama Valen deh bang, tanya sama Valen deh, Daud itu Nabi bukan? Nabi itu adalah Nabi, makanya Yesus anak Daud. Kau tahu tidak Yesus anak Daud? Anak Raja Daud bang, bukan anak Raja Daud. Aduh, ini memang Kristen sesat ini. Kacau ini bang, ini dari Islam pun. Iya betul, inilah dia kalau cangkokan itu, inilah dia. Ya. Inilah cangkokan itu, yang hanya maunya menggunakan Yesus memerintahkan kasih tidak ada membunuh. Raja Daud dibilang bukan Nabi, terus Salomo bukan Nabi. Nabi bang, kalau Nabi Daud dibilang Nabi. Orang ya, yang orang Nabi. Yang menjalankan, orang yang mendapatkan firman dari Tuhan itu apa namanya? Yang mendapatkan bukan nabi, yang mendapatkan firman itu bukan nabi, utusan bang. Iya. Jadi kalau utusan bukan nabi. Bego. Iya bukan bang. Aduh, jadi Abraham itu bukan mendapatkan firman dari Tuhan. Abraham itu mendapatkan firman, dia utusan tapi dia bukan nabi. Abraham bukan nabi. Bukan. Sakit perut aku nih, udahlah. Sudah bang. Ini mau kayak manapun ini sudah geger ini, geser ini sudah. Ini sudah terbongkar. Dari mana bang? Ini. Abang coba cari di Alkitab ya, dari penjelasan di mana Abraham dikatakan nabi. Coba nabi Kristen itu ada berapa bang? Coba ada nggak di sana disebutkan nabi Abraham atau nabi Daud? Allah halo. Abraham. Iya, Allah Abraham. Abraham coba. Iya, abang coba buka deh nabi para nabi Kristen yang ada 100-an lebih itu, di mana disebutkan di mana Daud itu nabi. Silakan. Ngapain ditunjuk? Di kitab Mazmur sudah jelas. Ya, coba mana-mana. Nabi Daud, ada tulisan Nabi Daud nggak? Maksudnya tulisan Nabi Daud? Yohanes Pembaptis, di mana ada tertulis Nabi Yohanes dia? Nabi. Saya mau tanya, aku mau tanya, di mana di Alkitab? Ya kalau nggak ada berarti kau menanya yang tidak ada. Jadi di Kristen nggak ada nabi gitu? Bukan, nabi itu banyak, ratusan. Siapa? Coba sebutkan satu saja. Coba sebutkan satu nabi di dalam Kristen. Coba sebutkan yang kau maksud. Nabi di dalam Kristen itu banyak. Sebutkan satu yang kau maksud nabi itu. Iya, sebentar. Nabi, jadi lupa dah ngomongnya. Alah, kaulah Kadrun. Itu nabi Yesaya, bang, Nabi Yesaya itu nabi. Tulis, sebutkan di kitab Yesaya itu dia ada tertulis dia nabi. Yesaya perjanjian lama ini ya? Iya. Tadi dia tidak mengimani perjanjian lama, ini bawa Yesaya pulang. Iya. Bilang siapa? Aduh. Itu diimani. Enggak sebutkan dulu. Di mana apa? Di mana ya, ada tulisan nabi di yang seperti yang kau maksud itu. Ada sebenarnya. Nih di Matius ayat 3, bang. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Tuh ada kok Nabi Yesaya tuh bang. Ada itu tertulis di Yesaya tidak? Di Matius. Ya itu yang ngomong siapa? Itu yang ngomong siapa? Yesayanya atau orang lain? ya orang lain lah. Kan Yohanes yang bicara, yang mengatakan demikian. Nah kalau Yohanes berarti Yohanes yang bilang dia nabi, bukan Tuhan. Yohanes nggak pernah dikatakan nabi dalam. Bukan, itu kan di Yohanes yang mengatakan di Nats itu Nabi Yesaya kan? Bukan hanya Yohanes, Matius juga ada, di Markus juga ada, di Lukas juga ada, Yohanes apalagi di Kisah Para Rasul ada. Nah di Kisah Para Rasul kan di sana Nabi Yohanes. Ya, ya saya bacakan ya Kisah Para Rasul nih Bang ya. Nah, sebentar. Ya, Kisah Para Rasul 8 ayat 8. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk di dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Nah, ya, satu lagi Kisah Para Rasul 8. Filipus berkata ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Oke, buka kitab Yesaya. Apakah dia di situ berkata, "Aku adalah nabi"? Ada tidak di kitab Yesaya dia mengatakan dirinya nabi? Nah, ada di Raja-Raja, di dua Raja-Raja 19 ayat 2. Saya bacakan ya, disuruhnyalah ke Eliakim kepada istana. Nah, kepala istana, Sepna, panitera negara yang tua-tua di antara para imam dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Ini itu kan dia menyebut Yesaya sebagai nabi kan? Iya. Yesayanya ada nggak dia mengaku nabi? Iya. Sebentar ya. Nah, firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Tuh. Itu di ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau syair Yasub, anakmu laki-laki ke ujung saluran kolam atas ke jalan raya pada dan tukang